Oh, jadi kalau orang Malaysia mari, budak rakan cakap Malaysia. Boleh boleh tahulah yang kata apa tu. Boleh juga sikit-sikit. Ah, boleh sikit-sikit. Kalau orang Malaysia main jalan ni boleh kacak dia. Ya, boleh juga kacak sikit-sikit. Halo, hai. Assalamualaikum. Sawadikah. Jumpa lagi dengan Nana di Nana Soha Point Channel. Wah, hari ni Nana mari nak buat social experiment tentang bahasa Melayu. Ha, di petang ni. Dulu kita dah buat episod yang satu. Ha, lepas tu episod yang kedua. Yang ni episod yang tiga, yang ni. Okey ni, jadilah kita buat episod yang empat. Sekarang kita nak duduk di penarik. Dekat penarik ni kita nak tahulah orang sini ni pakai bahasa lagu mana, guna kedok bahasa Melayu dan asal hari dia pakai bahasa apa. Okey, jom. Bye. Okey, kita dah jumpa tu orang pertama. Jom kita mari di kedai ni dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama abang, nama apa? Nama Bahari. Bahari. Ya. Orang asal di? Di Penarik. Orang Narik, benar-benar Narik. Oh, abang nak jual lama di sini? Dah nak masuk 2 tahun dah. Lagu mana lo ni jual ni? Kadang Ella ni sekat dia buka patah tu, alhamdulillah lah. Kak ya buka batas sebelum badan itu tak ada juga hasil yang masuk. Okey, abe biasa ni abe pakai guna bahasa Melayu ke dak? Sehari ye. Ya, bahasa Melayu. Di rumah? Rumah pun bahasa kita ni ya. Bahasa Melayu belaku. Ya. Ada belajar mana dak untuk anak-anak? Anak tu Afis sore lepas tu duk kalau petum sore. Oh, jadi guna bahasa Melayu belaku lah. Ne? Ya, Afif tu bahasa Melayu tapi petom ni kalau hak kajak eh. Kajak eh ni kena kecek si ya. Kau duk ya pak kecek na yu. Kecek si ya. Dumuh tu son kada son kanban tu si ya dah kada kita pak. Kalau guna kecek dalam rumah tu bahasa Melayu kita ni. Oh, bahasa Melayu. Jadinya tempat-tempat dah berpakai bahasa si ya tu. Ya. Oh, banyak ke guna di mana? Banyak ke guna di pairah cakan ampe ke apa ni ke. Faham ada dan tuat ke apa ni kita kecek siya lah. Di kapal apa ni ada tak tempat hari ajar Melayu kalau tadi ikan ke orang tu? Ya, ada. Ada? Ya. Okey, terima kasih banyak be. Ya, sama. Siapa lah mari jalan di patah menarik eh? Boleh lah singgah kedai be deh. Terima kasih be deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang nama apa ni? Nama Abang Umar. Lagu mana jual lo ni? Jual boleh itu sikit. Boleh kak ya buka ni ke? Boleh sikit lah. Ada orang lah kapan dia kata. Pahalan nak tanya abang tu. Biasa ni abang kecek Nayu tak? Biasa kecek Nayu. Apa tu di rumah? Rumah kecek Nayu kok. Biasa ni pakar tak bahasa siye? Pakar juga. Masa mana? Masa jual ni lah. Masa jual ni dah mau ada kot jenis harga si yang beli lah. Cik si Di rumah habis ada tak pak ngaji Nayu? Budak sikit-sikit lah. Sekat COVID ni budak dah main ngaji rumah kot lah. Ngaji kara hati. Lika tak ada? Buka lagi. Ada lah naik itu. Tapi dia tak ada buka lagi. Oh. Okey, siapa lah mari di kedai penarik. Tengok kedai ni nama Lucing Ping. Sudah calalai. Siapa mari? Bolehlah singgah deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik nama apa? Nama Suraida. Suraida. Orang mana ni? Rumah duk tuak. Tuak kok aneh? Tuak dah kat kedi tu lah. Kan orang. Lepas tu mari jalan kau ni? Mari jalan. Mari beli barang. Lepas tu mari koning. Duk ngaji kok? Duduk ngaji. Baru cuk ngaji. Cuk ngaji di? Wokogoro. Wokogoro. Okey, anak-anak tanya. Biasa orang di rumah kecek Melayu tak? Kecek Melayu. Dalam rumah belakang kau kan? Ya, kecek semua. Kecek Melayu semua. Jadinya di rumah dek pakai bahasa Melayu. Lepas tu ada tak pakai bahasa siya? Tak ada, no. Tak ada mana? Selain ke? Kalau tu bit luar. Kalau tu bit luar, kau masuk kedai ni. Dia kalau kedai. Ya, cek siya tu. Cek siya ke lah. Adik mana tak bahasa Rumi? Tak mana, no. Boleh
Boleh-boleh aja kau lah. Boleh aja, boleh sikit-sikit. Ngaji mana Rumi ni, boleh tahu ni? Ngaji rumah ha. Kapan rumah? Kat tarika. Ha, tarika. Jadi biasa ngaji tarika bolehlah ejo Rumi. Ha, boleh kau lah. Kalau orang Malaysia ambil jalan ni boleh kecek dia? Ya boleh kau, kecek sikit-sikit. Kau rumah ada tarika ke apa dia? Ada, kampung ya. Kampung ada kau ngaji tarika tegulah dia? Kau ada lagi? Satu halal ni dah buka ke COVID kan? Ya betul lah kata. Okey, terima kasih adik banyak. Terima kasih adik. Adik ke apa ni? Surai adik dah. Adik dah. Terima kasih adik dah dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama apa ni? Nama Fatihah cik ni. Fatihah, duduk di mana? Duduk di Balo. Balo. Adik nama apa? Sofia. Sofia, duduk mana? Balo tak? Balo. Biasa berjalan sini sejak umur tak? Biasa. Oh, biasa. Dekat kau dengan rumah ni? Tak dekat mana ni. Oh. Biasa rumah adik ke cik Nayu back ni tak? Biasa. Biasa. Dalam rumah? Belakang. Oh, apa tu? Adik-adik? Biasa ke cik Melayu back ni dekat rumah? Biasa. Apa tu? Dalam rumah? Cik Ben ni kak? Cik Ben ni kak? Tu di rumah ada tak ngaji tadika? Ada. Panas tak nak di rumah je ni? Panas. Panas. Oh, jadi kalau orang Malaysia mari, boleh lah ke cik Malaysia? Boleh, boleh tahulah yang kata apa tu? Boleh juga sikit-sikit. Ah, boleh sikit-sikit. Adik-adik ngaji tarikah? Adik ni dah ngaji tempat apa dah? Mau apa dah? Mau lima. Mau lima, tempat lima. Okey. Boleh, terima kasih banyak-banyak. Okey, nampak adik malu sikit. Tak apa dah, hari muda masa dia. Okey. Terima kasih banyak adik dah. Okeylah, gitulah social experiment dari Nana. Ha, tu dia. Kita tengok dah banyak ke. Orang sini kalau nak interview, banyak ke tak berani mana. Dia malu. Memek kecek tak tubik lah sebab dia tak biasa masuk dalam kamera. Lepas tu, banyak ke kita tahu sininya adalah kolah tadika. Memek sute kapong, memek ada kolah tadika. Kalau tak lancar pun dia pun boleh jugalah baca halus-halus tu deh. Hari ni bolehlah setakat ni saja social payment dari Nana. Maaf juga kalau ada silap salah dari Nana. Dan maaf juga kalau video ini tak memuaskan. Okey, hari ni kita minta diri dulu. Assalamualaikum. Bye-bye.